semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo bro, sis, om, tante, dan om apa yang ada di mana-mana. Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Saya Max. Kali ini kita akan mereview ya, sekalian kita sudah selesai detailing di dua motor yang ada di depan kita ini, yaitu motor Honda PCX tahun 2017 yang CBU, yang Vietnam ya, yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ini tahun 2021 yang CKD atau yang lokal katanya ya. Oke, ini harganya ini yang baru ini dulu cukup fantastis ya. Ini tahun 2017 yang CBU. Ini kalau nggak salah barunya 40-an ya, mau 50. Sedangkan yang ini barunya kalau yang nggak abes cuman 30 juta aja. Nah, sekarang ini tahun 2021. Harga secondnya ini sama kayak harga beli baru ini, hampir ya, tergantung dengan kondisi motornya juga. Nah, sekarang kita akan iseng-iseng memperlihatkan apa sih bedanya motor Honda PCX yang 2017 yang CBU dengan yang 2021 yang lokal katanya ya. Dari segi depan ini udah mirip banget. Ya, sekilas mirip ya. Kalau yang di bawah 2021 tuh lampunya kepisah. Kalau yang 2021 ini ternyata mirip dengan yang CBU-nya. Cuma bedanya di apanya ya? Di DRL-DRL-annya mungkin ya. Coba kita nanti kita nyalakan. Terus kalau dilihat dari bagian depan, ini di bagian velgnya kita lihat ya. Yang satu warnanya hitam, ini aslinya juga warna hitam, cuman habis kita repaint jadi warna kayak bronze coklat gitu ya. Jadi tambah lebih keren. Dengan model spakbor yang sama warnanya ya. Kalau desainnya ternyata beda, ini ada cekungnya gitu. Kalau yang ini lebih lebar kelihatannya. Oke. Terus ini sama-sama belum ABS, piringannya kita lihat yang sebelah yang CBU ya. Ini ada tambahan kayak aksesorisnya. Ini dia kita di bagian kaki-kakinya. Bisa dilihat kalipernya mereknya Nissin untuk yang CBU ini. Terus piringannya modelnya bulat. Velgnya warna hitam ring 14 dengan profil bannya 90/90. Ini bannya sudah mengganti kayaknya ya. Jadi Michelin Pilot. Modelnya begini warnanya hitam. Terus kalau yang lokal ini warnanya aslinya juga hitam ya, karena kita cek aja kalipernya beda ya. Ini sama-sama Nissin cuman beda, modelnya aja beda. Piringannya juga yang ini modelnya seperti ini ya. Otomatis velgnya juga modelnya beda sama yang CBU tuh yang sebelahnya. Tapi piringannya sama-sama bulat ya. Warnanya bronze ini kita repaint, jadi yang di daerah Jakarta Timur atau Cibubur atau Jabodetabek lah mau detailing nano ceramic coating, mau sekalian di repaint velgnya bisa ya di tempat kita. Harganya mulai 500 ribuan aja buat repaint depan dan belakang velg motor. Oke, velg mobil juga bisa, tinggal call callingan aja. Oke, ini ada bacaannya combi brake. Nah, konon katanya kenapa yang CBU itu perawatannya mahal, karena original kampas remnya aja 300.000 ya. Ada yang KW-nya tapi harganya 30.000, tapi katanya nggak pakem dan nggak enak pakai. Jadi kalau mau ganti kalipernya aja itu 300.000. Tuh. Jadi itu motornya Sultan ya. Kalau ini kayaknya yang lokal kayaknya harganya lebih murah, kalipernya aja modelnya beda. Oke. Terus sekarang kita ke bagian lampunya deh. Mas, coba nyalain, Mas. Kita nyalain, kuncinya sudah keyless ya. Kalau yang ini belum keyless. Nah, wis, kalau kita nyalakan lampunya terang banget. Ini kita review sore-sore jadi banyak anak-anak main itu. Oke, Mas, coba nyalain aja, Mas. Biar nggak apa-apa sih nyalain gini-gini deh. Gak usah nyalain mesinnya biar nggak berisik, oke? Jadi ini lampunya tuh kayak apa ya? Kayak belalang tempur ya. Jadi ini DRL-nya banyak ya, DRL, dan ini lampu utamanya nih. Lampu jauhnya kayaknya yang ini nih. Mas, coba nyala lampu jauhnya. Yang sebelah sana, itu tekan aja tuh. Nah, matiin. Nah, oke. Okay. Lampu sen, Mas, lampu sen. Lampu sennya di atas kayaknya masih halogen deh. Tuh, oke. Okay. Lampu sennya masih halogen. Oke, okay, sekarang Mas, tolong saya yang CBU tahun 2017. Oke. Okay. Ini DRL-nya tuh melengkung begini.
Kemudian lampunya kayaknya kiri kanan juga, dan lampu jauhnya sama-sama di tengah. Lampu jauh, Mas. Nah, matiin. Lampu jauh lagi. Nah, matiin. Nah, itu kan. Jadi mirip-mirip udah. Lampu sennya masih halogen juga ya. Itu bisa dilihat ya. Oke, tempat udah matikan. Tempat plat nomornya juga masih sama di sini, sama-sama ada windshield-nya ya. Ini windshield-nya biasanya gampang baret. Ini lebih lebar kelihatannya ya. Jadi udah mulus kita detailing. Kalau yang ini kayaknya dia lebih melengkung. Tapi aksesorisnya banyak sih ini. Oke. Mas, dimatikan dulu, Mas. Tuh, bisa dilihat ya model-model lampunya tuh. Oke, sekarang kita bahas udah kinclong ya. Ini poles aja yang ini. Kalau yang ini nanti kita lapis nano ceramic coating biar warnanya tuh tetap kinclong wadidau banget ya, tentang kinclong. Kalau disiram air ada efek daun talasnya. Yang pasti enak rawatnya kalau dilapis dengan nano ceramic coating. Yang ini, Mas, matiin, Mas. Nanti sowak kakinya. Lampunya. Oke. Nah, ini dia di bagian depannya. Mana yang lebih ganteng? Kalau saya bilang sih mirip-mirip ya, kecuali yang udah mirip sih ini. Lampunya nyatu, udah gak bisa misah lagi, cuma bedanya yang ini CBU, ini yang lokal. Oke, sekarang kita ke bagian tengahnya. Nah, ini dia di bagian sampingnya ya, bisa kalian lihat ada tulisan PCX-nya. Ini PCX-nya agak mundur ya. Ada tulisannya 155. Kalau yang itu agak ke bagian tengah. Saya zoom ya. Tuh, agak ke tengah. Kalau yang di CBU di sini. Ya, kalau yang lokal dia agak maju ke depan. Nah, ini kalau dari samping model PCX ini istilah katanya timeless ya, hampir mirip-mirip. Nah, sekarang kita lihat di bagian kuncinya. Kalau yang CBU ini dia masih menggunakan kunci gini, belum keyless ya. Tuh, masih kayak Vario yang lama. Tapi buat buka apa namanya, tangki bensinnya itu ada di sini nih. Bentar, saya setel cahaya dulu ya. Oke, buka bensinnya itu ada di sini. Tinggal tekan aja. Kita onin dulu. Ya, dia bukanya di sini ya. Oke, sama yang lokal juga begitu. Ini setirnya ini masih original semua. Mirip-mirip ya, cuma bedanya kalau yang lokal kayaknya warnanya hitam dan ininya nggak bulat. Yang 2021. Sekarang kita nyalakan di speedonya. Speedonya kalau yang CBU ini belum full digital, masih ada jarumnya. Set. Mas, coba nyalain, Mas. Tekan koplingnya dong. Kopling. Ini dong handle-nya. Jadi, yuk sekarang kita nyalakan. Jadi nyalakannya tekan satu aja ya, nggak perlu yang sebelah sini ya. Oke, ini dia speedonya. Coba kita gas ya. Di MID tengahnya ada indikator bensin, jam, dan kilometernya sudah 26.000. Ini ada tombol hazardnya. Yang lokal juga ada ya. Itu dia tombol hazardnya. Ada bacaannya idling dan idling stop. Ini tombol starter. Kemudian ini buat klakson, lampu jauh, lampu dekat, dan lampu sennya. Oke. Dan spionnya sekiranya sama ya, tapi kalau bahan dan materialnya kayaknya yang CBU ini lebih kuat. Lebih bagus kelihatannya. Oke, sekarang kita ke bagian yang lokal. Ayo, yang lokal, Mas. Kuncinya mana, Mas? Yang 2021 nih ya. Kuncinya dia kayak Vario, sudah keyless. Jadi kunci kita kantongin aja, motor bisa kita buka. Kalau kuncinya ketinggalan di rumah ya nggak bisa dibuka ya. Ini dia, saya zoomin dulu. Ini ya. Terus kita nyalakan. Nah, ini dia sudah keyless. Tinggal diputer aja. Kalau buka bensinnya itu yang ini ya. Ini bensinnya ya. Sama tekan aja begini dia akan kebuka. Ini cuman lagi kita kunci. Sekarang kita akan nyalakan. Oke, kelihatan ya sudah full digital. Mas. Yuk, kita minta tolong sama masnya nyalain ya. Kita pengen kamera soalnya. Oke, suara mesinnya sama-sama ya. Ini kayaknya 160 sekarang ya. Ya, indikatornya sudah full digital, ada jam juga.
ada kilometer, ada bensin, ada trip, ada fridge. Terus ini yang saya bilang sama-sama sudah ada tombol hazardnya, cuma bedanya kalau yang lokal ya tombolnya nggak kayak gini, dia strip gitu ya. Kalau ini tinggal tekan aja, dia nyala juga. Terus kita matikan. Ada idling stopnya juga ya, cuman udah tulisannya lebih keren dan lebih ada kilat-kilatnya, jadi nggak gampang pudar. Kalau itu udah mulai pudar. Ini tombol on off-nya, starter. Kemudian ini buat lampu jauhnya juga, lampu jauh, lampu dekat. Klakson lebih nyaring yang CBU ya, lampu sen ya, oke. Nah, yang CBU ternyata dia rem belakangnya masih menggunakan tromol. Kalau yang ini sudah menggunakan cakram ya, kiri kanan sudah kelihatan ada kotak-kotaknya nih. Kalau yang CBU lihat masih tromol ya, jadi nggak ada kotak-kotakannya. Nah, ini yang saya bilang kalau yang CBU dia nggak kilat, jadi gampang pudar warnanya. Oh, ini udah diganti aksesoris ya untuk handle-nya kiri kanan. Nah, ini dia bagian spionnya. Yang saya bilang materialnya kelihatannya kurang kokoh ya. Mungkin karena ini buatan Indonesia dan ini buatan CBU. Oke, sekarang kita matikan. Nah, ini lagi bagian tengahnya ya. Steering-nya sama kayaknya ya modelnya, cuman ininya yang tengahnya ini ada kayak black pianonya gitu, ada logo Hondanya dan bentuknya nggak bulat lagi. Agak kotak. Terus kalau bagian kaki-kakinya sama, ini kaki buat injekannya sama ya, sama-sama lebar. Cuman emang bodi yang ini kayaknya lebih agak keluar ya. Kalau ini lebih agak straight gitu. Kalau yang ini agak melengkung dikit. Lebih futuristik katanya ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Ini footstepnya. Footstepnya juga beda sudah. Kalau yang baru tuh modelnya kayak nyimpen ya. Jadi kayak sayapnya Honda tuh. Kalau yang CBU modelnya tuh seperti ini. Nah. Tuh. Oke, sekarang kita ke bagian knalpotnya. Iya, sekarang kita di bagian knalpotnya ya. Knalpot itu juga modelnya sudah beda. Kalau yang lokal dia lebih cembung ya, tuh. Kemudian kalau yang CBU dia masih bulat kayak model Scoopy. Sama-sama ada cover ya, cover lagi kita copot. Kemudian shock breaker-nya kiri kanan sama dual. Warnanya hitam juga sama kayaknya ya. Terus bisa dilihat ini ada cover radiator. Kalau yang CBU dia kasih buat kita buka lebih mudah. Kalau yang lokal dia tutup. Jadi kita harus buka covernya dulu. Agak ribet ya. Buat tambah air radiatornya atau kita ngecek air radiatornya. Kemudian kalau yang ini kita bisa lihat ya model belakang. Peleknya ini dia 130/70 ring 13. Kemudian sudah ada kalipernya ya, sudah pakai cakram. Kalau yang CBU dia masih menggunakan tromol. Profil bannya 110/80, ini masih menggunakan ring 14 dengan model palang 5. Bersih ya, mulus. Udah kita bersihkan soalnya. Oke, terus kita lihat ke bagian lampu remnya ya. Coba kita nyalakan. Oke, sudah saya nyalakan ya. Kita lihat dari yang lokal dulu. Lampu remnya sudah LED, modelnya lebar begini atas bawah. Lampu sennya di sebelah kiri dan kanan. Kemudian kalau yang CBU ini dia sama-sama sudah LED ya, atas bawah juga. Cuman modelnya beda ya, dia lebih melebar gini sen bagian bawahnya. Dia spakbornya juga seperti ini. Dan kalau yang CKD model spakbornya lebih besar ya. Oke, coba kita nyalakan sennya. Ini dia lampu sennya sudah saya nyalakan. Kalau yang 2021 yang CKD ini dia yang lokal ya. Oke, sama-sama keren ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Oke, ini dia bagian mesinnya ya. Ini cover atasnya, terus mesinnya yang lokal tuh ada item-itemnya gini. Kemudian kalau yang CBU dia modelnya seperti Scoopy juga nih, Vario. Oke, bisa dilihat ya, ada tulisannya Honda, nggak ada cover itemnya. Nah, untuk spek mesinnya bisa dicek di Google ya. Ini 155, kalau nggak salah ini yang 160 sekarang.
atau mesinnya sama? Kualitasnya beda. Oke, yang pasti Honda P6 ini enak buat dipakai dalam kota dan luar kota kayaknya ya, karena posisi readingnya yang cukup nyaman dan bobotnya yang besar. Cuman kalau kita masuk ke gang sempit atau buat harian yang buat cepat-cepat atau beli kopi, kayaknya ini kegedean ya, keluar dari rumah. Oke, okay. Atau lagi buat emak-emak kayaknya kegedean banget katanya pasti. Ya, ini dia Honda P6-nya, modelnya sama-sama keren ya. Selera ya. Kalau ini harga 30 juta dapat baru, ini 30 juta nego dapat second tahun 2017 yang CBU. Spare part-nya mungkin yang ini lebih mahal, ini lebih salah-salah. Yang ini yang lebih mahal yang CBU, kalau yang lokal mungkin lebih murah, dan perawatannya mungkin yang dua-duanya sama lah ya. Karena ini dua-duanya termasuk motor kelas atas untuk matic ya, yang 150cc ke atasnya. Oke, bagi kalian yang punya pengalaman naik Honda P6X yang CBU atau yang lokal ini, boleh bantu-bantu komen di bagian deskripsi buat yang lagi cari-cari motor P6X ya. Jadi dia mau bandingin, mau beli yang second atau beli yang lokal yang baru. Oke, kalau saya sih yang mana aja dikasih saya mau lah. Namanya dikasih ya. Oh ya, ini joknya warnanya hitam, dia ganti ke merah marun gitu ya. Bisa saya ambilin sebentar. Nah, ini dia udah saya ambilin, saya tempelin aja ya. Kelihatan dia lebih ganteng dengan warna velvet bronze lagi ya, dan di coating nantinya tuh bener-bener wet look, gloss banget dan enak lihatnya. Kalau dibersihin juga mudah karena ada efek daun talasnya. Disiram air tuh ngacir-ngacir airnya. Yang pasti nggak menguning dan bikin lampu juga nggak menguning. Itu salah satu manfaatnya dilapis dengan nanoceramic coating. Yang mau lapis PPS juga bisa, cuma PPS harganya lebih mahal ya, 2 kali lipat dari nanoceramic coating. Oke, kalau mau poles juga bisa ya, kayak gini nih. Harganya mulai dari 500 ribuan, kita bongkar semuanya, kita poles luar dalamnya biar benar-benar keadaannya kayak motor baru yang di sebelahnya juga. Motor barunya juga nggak ada yang sekinclong inilah kalau dikasih lapis nama ceramic coating. Oke, kayaknya sekian dulu videonya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang lagi nyari-nyari P6X boleh langsung dikepoin aja di marketplace. Yang mau nanya-nanya detailing juga boleh, langsung aja kontak saya, nomornya di bagian deskripsi. Atau mau nanya-nanya repaint motor juga kita bisa ya, repaint velg, poles-poles, detailing mobil dan motor. Oke, kayaknya sekian dulu. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.